kerusuhan penjara Pudu. Berapa ramai di antara anda yang pernah mendengar tentang peristiwa ini yang menggenggarkan negara kita suatu ketika dahulu? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk pengetahuan umum, pemberontakan banduan pernah berlaku di negara kita pada beberapa dekad yang lalu. Beberapa orang banduan telah menawan sebuah klinik di dalam penjara Pudu untuk menekan pihak berkuasa supaya mengurangkan penuduhan terhadap mereka di muka pengadilan. Apa yang lebih teruk, mereka berjaya menjadikan dua orang petugas kesihatan bagi tebusan mereka. Segalanya bermula pada pagi Jumaat, 17 Oktober 1986. Ketika para banduan sedang berada di klinik penjara Pudu bagi menjalani rutin pemeriksaan kesihatan mereka. Pemeriksaan kesihatan pada ketika itu diketuai oleh seorang doktor pakar kulit, Dr. Rafdi Jaafar. Tiba-tiba, suasana dalam klinik penjara tersebut dikejutkan dengan serangan daripada 6 orang banduan yang menggunakan objek tajam sebagai senjata. Serangan begitu ini diketuai oleh Chua Chep Seng atau lebih dikenali sebagai Jimmy Chua bersama dengan 5 orang konconya, iaitu Lam Hok Sang, Eng Lai Huat, Sing Ah Lau, Yap Chi Kiong dengan Pang Bun Ho. Sebaik saja mereka berjaya menawan klinik tersebut, mereka telah mengarahkan semua yang berada dalam klinik penjara tersebut supaya keluar meninggalkan bangunan, kecuali Dr. Rafdi Jaafar dan pembantunya yang dijadikan sebagai tebusan. Mujur, warden terakhir yang meninggalkan bangunan tersebut telah melakukan satu tindakan yang amat bijak. Beliau mengunci pintu klinik tersebut supaya pemberontak-pemberontak tidak dapat lari meninggalkan bangunan klinik penjara Pudu tersebut. Apa yang membuatkan kejadian menjadi lebih sukar buat pemberontak-pemberontak itu, bekalan elektrik di bangunan klinik penjara telah dipotong. Serangan dan penawanan klinik penjara ini dilaksanakan oleh Jimmy Chua dan konconya demi mengugut pihak berkuasa supaya meringankan hukuman yang bakal dikenakan ke atas mereka. Terutamanya Jimmy Chua yang sebenarnya bakal dikenakan hukuman gantung sampai mati atas kesalahannya membunuh seorang pegawai polis. Pihak polis telah dikerahkan ke penjara Pudu dan sempat berunding dengan Jimmy Chua dalam usaha untuk memujuk mereka menyerah diri dan melepaskan banduan. Jimmy Chua bersetuju untuk melepaskan banduan dengan syarat pihak berkuasa perlu memberikan sebuah kenderaan bersama sejumlah wang serta membebaskan mereka. Permintaan gila Jimmy Chua terus ditentang keras oleh pengarah keselamatan awam dalam negeri dan ketenteraman awam pada ketika itu, Datuk Muhammad Zaman Han. Rundingan tersebut gagal dan pihak polis terpaksa merancang strategi baharu. Beberapa hari pun berlalu. Jimmy Chua bersama konco-konconya yang bertahan hanya dengan sisa bekalan makanan yang terdapat dalam klinik penjara tersebut masih enggan untuk keluar menyerah diri dan membebaskan dua tebusan yang bersama dengan mereka. Pasukan Unit Tindakan Khas atau singkatannya UTK sudah bersiap sedia dan hanya menunggu masa yang sesuai untuk melakukan serangan terhadap pemberontak-pemberontak tersebut. Sebelum itu, Perdana Menteri pada ketika itu, Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad telah mengarahkan pasukan UTK untuk melakukan serangan tanpa menggunakan senjata api supaya tidak berlakunya sebarang pertumpahan darah. Oleh itu, pasukan UTK hanya menggunakan senjata seperti cota dan rotan untuk menyerang pemberontak-pemberontak tersebut. Akhirnya, pada hari ke-6 penawanan klinik penjara tersebut, pasukan UTK menemui masa yang sesuai untuk melaksanakan serangan apabila mendapat maklumat bahawa Jimmy Chua dan konco-konconya sedang tidur nyenyak di dalam bangunan tersebut. Pasukan UTK seramai 12 orang berjaya melinap masuk tanpa disedari kehadiran mereka di dalam klinik tersebut. Jimmy Chua dan konco-konconya akhirnya berjaya ditahan oleh UTK yang sememangnya pakar dalam situasi sebegini dapat berlakunya pertumpahan darah. Jimmy Chua bersama dengan 5 orang konco-konconya kemudian dibawa ke muka keadilan pada April 1987. Mereka dituduh di mahkamah tinggi di bawah Seksyen 31 Atas Tolik 1961 yang boleh membawa hukuman gantung sampai mati jika disabitkan kesalahan. Semua mereka akhirnya digantung mati pada 10 Oktober 1989 di atas kesalahan mereka menawan klinik penjara Pudu. Sahabat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam usaha untuk menangkap kesemua individu tersebut
dalam penawanan klinik tersebut. Kebijaksanaan pihak berkuasa dalam menyusun strategi adalah amat mengagumkan kerana kesemua individu tersebut ditahan tanpa sebarang potongan darah sekalipun. Jadi untuk hari ini, sekian saja daripada saya untuk video The Patriot. Jangan lupa untuk like, share dan komen video ini supaya kami dapat terus berkongsi ilmu-ilmu yang menarik buat anda semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.